Permintaan terhadap kit ujian pantas RTK antigen menggunakan sampel air liur yang dilihat semakin meningkat ketika ini menyebabkan bekalannya menjadi terhad di pasaran. Antara faktor dikenal pasti kebimbangan orang ramai terhadap peningkatan kes COVID-19 selain menjadi kewajipan melakukan ujian kendiri untuk urusan pejabat atau menghadiri acara tertentu. Ikuti tinjauan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Tinjauan di beberapa farmasi sekitar Ibu Negara siang tadi mendapati stok kit ujian kendiri terbabit agak terhad. Pengusaha farmasi mendakwa ada ketika pihaknya sukar untuk mendapatkan bekalan. Apa yang kami nampak, faktor peningkatan permintaan ini disebabkan oleh pengguna yang sudah matang, yang sudah tahu menggunakan saringan kendiri ini secara betul. Pengguna juga sudah sedar akan kepentingan dalam membuat saringan awal ini secara kendiri. Rata-rata orang ramai yang ditemui juga menganggap kit ujian kendiri terbabit adalah satu keperluan dan sebagai langkah berjaga-jaga untuk memutuskan penularan COVID-19. Sekali beli saya beli dalam 30. So kalau datang rumah ke saya boleh bagi untuk orang pakai. So bila saya keluar dan bila saya balik daripada keluar tu pun saya akan buat juga. Saya sendiri rasa test kit saliva tu perlu, satu keperluan sebagai langkah awal untuk berjaga-jagalah, untuk monitor ataupun close observation sebelum kita travel. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk melakukan ujian kendiri terbabit mengikut garis panduan dan arahan yang betul bagi memastikan ketepatan keputusan ujian. So, sebelum melakukan ujian berkenaan, ujian kit kendiri ini, pastikan anda cuci mulut, okay, dengan air 30 minit sebelum ujian dilakukan. Jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut mengarahkan pihak berkuasa peranti perubatan MDA memanggil semua pembakal kit ujian kendiri COVID-19 dalam negara bagi menilai aduan yang diterima orang ramai berhubung keraguan terhadap beberapa keputusan kit ujian kendiri. Baru-baru ini kecoh di media sosial menunjukkan ujian kendiri saliva COVID-19 ini tetap positif walaupun dengan hanya menggunakan air paip. Sekaligus menimbulkan keraguan orang ramai terhadap keberkesanannya. Justru, Kementerian Kesihatan telah menasihatkan orang ramai supaya memilih kit yang disahkan oleh pihaknya sahaja bagi memperolehi keputusan yang tepat. Laporan Hamdi Fahmi Mazaki.